Boy. Foto ya. Kalau sesuai legendanya toko, katanya di sungai ini ada ikan. Boy, cari dulu kita keluar lewat mana. Jadi kita turunnya di sini, Sagara Siama. Hah? Coba. Asko jatuh. Kayaknya dari sini lah. Hah? Coba naik dari situ. Oh, ada eskaretanya. Oh iya, benar-benar, Boy. Jadi kalau naik hangki dari sana nanti keluar. Eh, bukan. Oh iya. Kita ke sebelah kiri. Bentar. Dari mana sih itu? Kita ke sebelah kiri, Boy. Langsung aja kita turun. Ketemu sarung walet. Itu sarung walet gak ya? Gak bisa ya di jam ya?
foto pakai handphone mula. Zoom pakai handphone biar nanti bisa diupload. Oh, cantik banget deh. Itu zoom ya. Itu sarung alet. Nah, ini taiknya. Ini tai wallet. Jadi sih emang sengaja dibuat di sini. Iya. Sengaja. Emang sengaja tempat wallet. Nah, jadi kalau mau ke bambu kita lewat. Hah? Sekarang kita di sini. Bambu. Berarti kita ke sebelah mana ya, Bu? Hah? Berarti kita ke sebelah mana jalan? Ke kanan ya? Itu kok keliling, anjir. Ini boy jalannya. Yuk. Pas ya ke kanan ya. Apa enggak jadi ku telepon? Lagi nelpon orang lain. Ya. Ke kanan. Kesana berarti, ha? Ini memang gak enak itu. Enak. Sama ya game itu. Yang di mana? Hah? Yang di mana? Game easy. Iya. Kita langsung tembus di sini. Kita ke kiri lah. Jadi kita kalau naik Hangki kita tembusnya di sana, boy. Kalau naik JR kita tembusnya di sini. Ya. Jadi kalau naik JR, aduh, kemasan. Jadi kalau naik JR kita tembusnya bukan lewat sungai. Inilah lewat belakang. Tapi kalau benar kalau kita naik Hangkyu kita tembusnya di sungai. Ini loh bambunya. Sana kita. Ya. Jadi kalau naik JR lebih dekat lagi. Kita langsung sampai di bambu. Jam berapa itu untuk bambunya? Hah? Enak naik JR ya? Iya. Ongkosnya pun murah. Cuma 240. Sedangkan kita kalau naik Hangkyu biasanya 410. Anjir, ngeri juga suasananya, boy. Kayak mencekam gitu ya kan. Kau foto lah mama aja pakai handphone kau. Apa? Nanti biar ku ini kan.
foto ya aku lah. Nanti aja di sana. Jadi ini efek. Tapi kita salah masuk kayaknya lah. Hah? Kita lah masuk lewat pintu yang satu kayaknya. Sama pintu enggak? No. Sebenarnya aku mau pakai tongkatnya, tapi malas. Sebenarnya aku mau pakai tongkatnya, tapi takut kelihatan alay. Gak apa-apa lah, aku tahankan panas-panas. Hah? Rame kali orang, boy. Tapi kalau di tempat wisata biasanya bawa kamera enggak apa-apa. Mama aja. Kok lambat kali jalan? Apa? Bukan di situ yang pentingnya. Iya, maka aku bilang kalau di tempat wisata itu biasanya enggak apa-apa. Nah, kita mau ke jembatan atau ke bambunya? Ke bambunya aja. Ke bambunya aja lah ya. Tadi kalau di jalanan umum kita nggak boleh megang ini, boy. Nggak sopan. Tapi kalau di tempat wisata nggak apa-apa. Ada orang pacaran, orang luar negeri. Sama orang pacaran. Banyak ada orang pacaran kesini. Nanti hilang, diculik. Woi, gombel. Oh ya, benar jalannya. Kita ketemu orang luar negeri, guys. Jadi ini bambu semua. Ke arah Siama. Pas corona enak, nggak ada siapa-siapa. Kau balas chat terus, konjir. Iya. Mama aja ini ngajak jalan-jalan ke arah Siama, tapi chatting-chatting terus sama pacarnya.
Itu pun pacarnya enggak jelas. Pacarnya pun punya banyak pacar. Body chatting si Jikisang. Foto yang bagus boy, jangan blur. Percuma lah pakai iPhone Pro. Tujuh belas. Aduh, orang pacaran lagi guys. Ya. Kau enggak foto-foto? Hai, masih. Madanaka. So. Hai. Atau Detara. Ose mas. Hai. Ya boy. Foto lah boy. Mantap. Jadi inilah boy penampakan Arashiyama zaman pandemi. Sebenarnya apa yang mau dilihat? Enggak ada kan? Anjir. Bambu-bambu ini aja kalau di video kan. Wis. Kalau di video kan kayaknya kurang ya. Mantap. Siapa? Ya, kita duluan aja. Jadi ini tempat ini kan, Rurouni Kenshin. Iya kan? Iya, pas Suzuki main film. Wih, keren kali ah. Ini baru keren, yang tadi enggak. Jadi ini yang mau dilihat sebenarnya. Iya kan? Iya. Boy, foto lah boy. Foto lah. Bentar. Di sana biasanya bagus. Menghadap ke sana. Hah? Iya, dari menghadap ke sana boy. Menghadap ke sini, bukan ke sana. Ih, enggak ada, beda kali loh. Kalau pas biasa. Jadi aku pas tahun lalu kesini. Ini kayak orang penuh semua gitu. Iya, hah? Iya, untuk foto-foto mantap. Inilah. Jadi itu biasa di sini orang ngantri kalau mau foto. Biasa di sini orang ngantri kalau mau foto. Nah, di sini baru foto lah boy. Foto. Fotoin dulu aku boy. Pakai handphone kau aja pak. Ah, ada orang dulu. Jangan nampak orang dua itu. Satu, dua, oke. Lagi sampai batik tek nah. Krek. Satu, dua. Gak nampak orang itu kan? Gak. Kau gak mau? Orang itu. Hah? Orang itu. Jauh kali bos. Jauh kali boy. Macam mana?
ちゃ来るよ。え、B です。お A はほんま。なんで A が来たんや。いや、顔が待って、ちょっと刺されへんから。なんで言う、なんで。ルジュジュクス。おー、めっちゃ刺されるよ。あそこ取るんだもん。チームヘンプルだ。Ya mana caranya? Udah. Kok enggak? Wah. Face ID boy. Boy, face ID. Tapi ini kan. Biar enggak nampak orang, coba. Biar kuat. Maskermu agak turun kah? Hmm? Agak turun kan? Iya, iya. Udah. Coba maskermu buka dulu. Jadi begini aja. Jadi kayak sini. You, I have, yeah. You, I think he most lucky. Yeah. Injured. Yeah. Really? Nampak. I wish. I'm not saying the others are not fun, but you're the most funny. Udah keluar aja kita langsung. Mas Lore. Kau enggak mau foto lagi? Udah dapat banyak foto pemandangan belum? Oh iya. Ya udah, ayolah. Aku lebih pemandangan. Iya, iya. Buku bilang apa nih? Imakara Demas. Hah? Imakara Demas. Kawani ikimas bilang. Okikawa. Oki Aldian Syakawa ikimas bilang. Nama aja. Oki Aldian Syakawa ikimas bilang. Oki Kawa. Iya, sungai yang besar itu. Oki Kawa ikimas. Wis, sedap kali. Nah, ini baru. Sebenarnya kita mau ke atas Kien, tapi enggak usah lah. Enggak ada kok ini gue. Main bagus bahasa Inggris. Apa? Main bagus bahasa Inggris. Namanya orang Inggris boy, ya bagus lah. Enggak, itu orang Jepang ngomong. Iya. Karena orang-orang apa yang nggak bisa juga. Tanya lah namanya. Ya? Kata bata. Sedak guarmu. Sedak guarmu, balasnya. Apa dibalas kata bata ya? Tadi yang kita raganya bangun song. Anjir, si bangun. Iya, kok si bangun song. Yang bata itu yang Jepang. Andaliman. Shimamura ada orang Jepang. Siapa? Shimamura marga bata. Marga bata. Iya. Shinaga. Ibu, ini guru Shinchan. Siapa? Shinada. Yoshinaga. Shinaga. Marga Shinaga itu Shimamura. Itu orang Batak semua sebenarnya. Ada agak mirip semua sih, sebenarnya beda. Sama warna baju. Baju siapa? Baju kumbu baju. Anjing, kancing lah itu boy. Nanti ditengok Suzuki. Malu kali. Keluar nanti jari kelingking. Aku tadi Dewi Kuat ini. Udah ke foto? Mantap.
biar diberkati, boy. Jadi kau kalau ada yang ganggu, minta makhluk halus kan, kau tunjukkan fotonya di depan ini. Iya. Jadi kan, jadi sebenarnya antara enak atau enggak enak ya, kalau jalan-jalan ke sini sepi kali gitu, boy. Kayak bukan jalan-jalan sebenarnya. Jalan-jalan. Iya. Harusnya ini kan rame kan. Baru namanya kayak jalan-jalan. Tapi ya udah. Jadi aku sarankan kalian kalau misalnya mau ke Arashiyama dari Kyoto, naik JR aja. Lebih murah ongkos, dekat. Kalau dibilang dekat, dekat cuma ini sih sama aja sih. Kalau nggak nengok sungainya nggak mantap. Jadi ini kita mau ke sungainya dulu. Ini kayaknya orang Indonesia. Kayaknya. Oh, bukan, boy. Asli Jepang gaya Indo. Asli Jepang gaya Indo, boy. Nah, ini udah jam 6. Kalau ada bunyi gitu udah 6 berarti. Nah. Itu enaknya, boy, kalau tempat wisata. Enggak ada yang marahin kita. Jadi mobil bisa masuk juga. Memang ada rumah orang sih di atas. Enggak di atas, lurus saja. Sepi kali, boy. Hah? Maka aku bilang kancing, bodar. Panas. Ih, gila kali kau. Kameramen pantat. Anjing, kameramen apa itu? Bapak ini aja pun duduk sini. Oh, enggak mau camping. Salah bilang. Kali keluar lagi. Kau mama aja rasis. Eh, rasis juga kau. Namburu. Sekarang kita mau ke sungai, boy. Kita mau jumpa. Mengarah ke jalan sungai. Sungai Deli. Tadi kau siapa, boy? Hei, siapa sih, Raup? Telepon. Kita yang rumah situ. Mana?
Enggak, aku tahu rumah dia. Aku tahu rumah dia. Tahu. Iya. Boy, ada bakso. Ada jual mie ayam. Bakmi. Jual mie ayam ini. Mahal. Anak dia pakai iPhone. Siapa? Anak-anak dia pakai iPhone. Ya iyalah. Orang iPhone pun murah di Jepang. Murah ya? Iya. Di Indonesia mahal ya? Karena ini ada produksinya. Produksinya? Iya, di Jepang kan ada produksinya. Aduh. Waduh. Okay. Hai. Hai. Pasti. Hai. Bye. Dadah. Boy, dikirim sama kau cepet. Ya deh. Jangan dikirim. Kita sekarang di mana? Kita di sini. Coba petunjuk arah naik apa? Petunjuk arah naik apa? Yang tadi kita lomba. Hah? Yang tadi kita lomba. Yang tadi. Yang buat kamera. Cuman hanya dapat. Hah? Iya, maksudnya kita berhenti di eki apa? Boy, hijau boy. Dekat surah. Oh, itu dekat ini rumah dia. Nah, ini boy sebenarnya yang cantik. Kalau bagiku ya. Kalau bagiku ini yang cantik boy. Boy, foto ya. Kalau sesuai legendanya tau kok, katanya di sungai ini ada ikan. Ya ikan lah pokoknya. Nah itu dia ikannya, gak nampak, besar kali boy. Itu nampak kau? Itu besar kali loh. Oh, itu. Enggak bisa kau foto. Nah itu lagi. Enggak nampak kau. Itu besar kali boy. Nampak? Nah itu legendanya tadi boy. Legenda ikan besar ya. Di sini legenda ikan besar, boy. Enggak nampak, cuma orang yang beriman yang nampak, boy. Kalau si Randu, si Mus, si Ojan kesini pasti enggak nampak. Orang itu penjahat semua. Suka menghujat. Kayak mana tadi petunjuk arahnya coba?
Jadi sebenarnya tadi kita kalau ini naik hangkil dari situ kita cus. Ini sungai kan. Hangkil kan sore ya. Jadi ini jalan pulangnya. Udah ikut aja aku. Salah jalan kita, boy. Jadi di sana orang pada pacaran semua. Ya. Apa? Di sana. Jalan untuk ke arah Siamaji. Jadi aku sama Mama aja mau dibayari makan ya Mama aja. Sama Sacho. Sacho. Nah, itu Ekinya. Kita tadi naik JR. Bisa ke JR ke sini? Kita tadi lah, kalau mau ke bambunya ya. Kita juga sama. Ya.